Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penggemar video channel Antis Tisna. Pada kesempatan video kali ini saya akan membuat video masak mie goreng pakai pete. Jadi mie goreng biasa pakai telur mas sudah nggak asing. Sekarang kita coba mumpung lagi musim pete nih pakai pete. Dan ini mie gorengnya biasa aja, mie goreng biasa lah. Itu pakai Indomie yang khas Indonesia dan legendaris. Ini petainya satu papan ya, satu biji. Kalau satu biji mas ini ya, satu papan kalau dalam bahasa Sunda itu. Nah, kita proses selanjutnya, teman-teman. Selanjutnya kita siapkan kompor, kemudian katel. Ya, katel. Ya. Kemudian kita kasih air, mari rebus dulu ya untuk mie goreng. Masukkan air, kemudian kita nyalakan apinya. Tunggu ini sambil diremas, dibuka ininya, mie gorengnya. Biasa aja kita buka. Saja nanti kalau sudah panas kita masukkan ke sana ya. Namun sebelumnya jangan lupa yang belum like serta subscribe channel saya, like dulu dan subscribe. Jangan lupa tanda loncengnya di klik ya, untuk menambah support, untuk semangat saya untuk senantiasa membuat video-video terbaru. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman sekalian cara lain makan mie atau menu mie-nya di tempat teman-teman berjualan. Teman-teman, ini airnya sudah mendidih ya, kita masukkan mie-nya. Kita masukkan mie-nya. Jangan lupa untuk dipolak-balik sampai mie-nya layu ya. Jangan lupa teman-teman, untuk petainya kita masukkan ke sini ya, di rebus untuk menghilangkan rasa baunya agar tidak terlalu menyengat. Kalau bau tetap ada ya petai itu. Kita rebus supaya petainya tidak terlalu bau. Mantap. Hijau. Jadi hijau banget ya. Keren. Aduk-aduk minyak sampai benar-benar lembek. Sepertinya minyak sudah lembek ya, kita angkat. Nah, ini dia teman-teman, mie goreng yang sudah diituminya direbus, ditiriskan, kemudian petainya juga hijau banget. Nah, kita selanjutnya masukkan bumbunya. Ini bawang goreng. Nah, ini bumbunya. Selanjutnya ininya apa namanya nih, saus sama minyaknya kita masukkan, kemudian kecap. Jadi khas kalau mie goreng itu pasti ada kecap sama saus. Kemudian ini minyaknya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, kita aduk supaya benar-benar merata nih bumbunya. Kita aduk-aduk. Aduh, ada yang jatuh satu petainya.
supaya bumbunya benar-benar meresap dan tercampur. Ya, ya teman-teman, kita proses selanjutnya ya. Masih ada satu kali lagi proses. Untuk selanjutnya, kita goreng-goreng sedikit supaya lebih enak. Iya, ini katel yang tadi ya. Ya, kita kasih minyak sedikit. Kan jangan terlalu besar. Kemudian mie goreng yang tadi ya, ini dimasukkan. Kita aduk-aduk. Sebentar, kita langsung matikan kompornya. Selanjutnya kita angkat ke sini ya, piring. Ya teman-teman, selanjutnya mie goreng petai sudah jadi ya teman-teman. Nanti kita akan coba sejauh mana rasanya enak atau tidak. Petainya mantap. Ya teman-teman, kita coba mie gorengnya. Goreng petai. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Cobain petainya. Enak. Bukan teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi mie goreng petai ini atau untuk menambah menu makanan di warung teman-teman yang suka jualan, karena sekarang itu modelnya yang unik-unik ya. Selamat hari makan teman-teman. Mantap kali teman-teman. Mie goreng petai. Selamat mencoba.